Penganiayaan fisik itu bentuknya seperti apa dari korban terhadap istrinya? Dalam 1 kali 24 jam Satreskrim Polres Tangerang Selatan sudah berhasil mengamankan yang diduga pelaku pembakar suami yang terjadi di Pamulang kemarin. Dari tim kami di Ciputat kemarin, dari tim kami sudah berhasil mengamankan tersangka di Semarang, Jawa Tengah. Terhadap tersangka, kami kenakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Kemudian pasal 187 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil keterangan-keterangan saksi yang sudah diperoleh oleh penyidik, penyidik sudah mendapatkan alat bukti yang menunjukkan bahwa tersangka sudah memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan oleh penyidik. Tersangka saat ini status adalah sebagai istri daripada korban. Penganiayaan fisik itu bentuknya seperti apa? Dari korban. Terima kasih ya teman-teman, nanti kita nanti. Bu, mau kasihan sama anak, Bu.